Hello semua, assalamualaikum. Masa untuk HLife seperti biasa tentunya bersama dengan saya Dahlia Syazwan. Banyak yang kami sediakan untuk anda dan kita juga ada tetamu istimewa malam ini. Nak tahu siapa? Teruskan bersama dengan kami. Tapi jom kita lihat dulu apa yang menarik malam ini. Habis tu nak buat macam mana kan? Dah anak macam itulah dia, tak lari jauh pun suara. So saya pun boleh dikatakan terharu juga. I tahu life ni penuh dengan cabaran. Kadang-kadang bukannya kita buka anak kata you jahat ke tidak. But maybe because of macam I kata tak puas lagi. Baiklah, kita nak mulakan HLife malam ini dengan salah satu filem yang dijangka gegar panggung tahun ini. Filem yang dibintangi Zul Arifin, Elizabeth Tan, Saskia Dahuri, Datuk Roshamno dan ramai lagi. Apalagi kalau bukan filem Misteri Delilah yang diarahkan oleh Syafiq Yusof. Betul tu, filem ini baru saja ditayangkan semalam 21 Februari di seluruh pawagam di Malaysia. Cak, you siapa? I siapa? I yang patut tanya you siapa? Alah Dahlia, takkan Delilah pula. Sekarang ni saya bersama dengan pengarah filem Misteri Delilah yang sangat-sangat memang penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri. Sampai sekarang pun saya tak tahu jawapan dia apa. So mungkin Syafiq boleh ceritakan sikitlah macam mana idea tu datang untuk buat filem ni. Okey, idea tu datang pertama sekali filem pertama saya, filem Sam, itu filem thriller. So memang saya minat filem thriller. So filem ni genre filem Misteri Delilah ni genre dia adalah misteri thriller dengan elemen horror. So kalau kita tengok filem daripada Europe, daripada Korea, cerita hantu diorang, kita bukan saja tunggu hantu tu nak keluar, tapi kita ikut storyline tu sekali. Cerita tu sekali best. So itu formula yang saya buat dalam filem ni. Bukan saja cerita hantu yang kita nak tunggu hantu dia keluar, tapi cerita tu pun ada twist and surprise yang kita suka. Kita tengok dalam cerita dia menarik. Overall bila saya tengok filem ni sendiri, mungkin ada cabaran-cabarannya sebab kena berlumuran dengan darah dan sebagainya, lari sana sini kan. Mungkin Lizzie boleh ceritakan sikitlah cabarannya. Untuk Lizzie, cabaran yang terbesar untuk Lizzie bukan saja untuk filem ni, tapi untuk apa-apa cerita yang Lizzie berlakon dalam tu adalah bahasa. Sebab bahasa Melayu bukan bahasa pertama Lizzie. So untuk jaga intonasi, phrasing, timing, masa delivery dialog tu cabaran yang sangat susah untuk Lizzie. Tapi Lizzie tengah I'm working on it. Watak Zul agak berbeza dengan mungkin filem sebelum ni atau drama-drama sebelum ni yang Zul terlibat. Mungkin boleh ceritakan sikitlah apa yang membuatkan Zul nak terima tawaran dari Syafiq Yusof ni. Well, pertama sekali saya memang daripada dulu lagi teringin nak bekerja dengan Syafiq Yusof. Cuma saya tak berpeluang, dia pun sibuk, saya pun sibuk. And bila saya dapat tahu yang dia nak saya berada dalam filem ni, and saya tanya filem apa, mungkin action or anything. Tapi dia nak buat trailer. So saya tahu yang Syafiq suka trailer daripada awal lagi. Dia nak dia buat Sam dulu, lama dulu buat Sam. So saya suka Sam. And definitely saya akan ambil. But saya sikit-sikit-sikit, saya dapat tahu cast, everything, siapa yang involved. And bila dia cerita, jalan cerita, definitely saya ambil lah. Apa yang kita boleh janjikan, plot twist yang banyak. I'm sure you guys tak boleh teka what exactly cerita ni pasal apa sebenarnya. That one I can guarantee until you guys kena datang, because kita orang tunjuk trailer in the dalam TV commercial ke apa ke benda ke, it's not tak sama. So kita nak orang datang and follow saya punya watak Jeffrey untuk cari mana, what happened to my wife, where's my wife and everything, Delilah mana satu, which one Delilah. So you guys kena datang and saya akan lead korang and sama-sama kita cari isteri saya. Seterusnya kita nak bercerita pula tentang Fauzia Gauss yang dah lama sebenarnya kita tak nampak kat kaca TV. Sekejap. So you nak host sekali dengan I ke apa? Hmm. I tak kenal you. You are not the real Dahlia. I lah Dahlia yang betul. Okey, kita tak ada banyak masa sekarang. Dah. Jom kita dengar apa komen Fauzia mengenai satu isu yang sangat-sangat sensasi sekarang ni. You senyap. Sejak belakangan ini kita tengok ramai artis yang berhijab dah tidak berhijab pula. Mm-hmm. And mungkin Fauzia ada pandangan you sendiri dengan situasi itu and macam mana you sendiri boleh stay istiqomah. I tak nak touch sangat personal orang, tapi everybody have their own personal life, betul. Tapi
Yang paling penting usaha. You kena kelilingi dengan orang yang boleh menguatkan you, mengingatkan you untuk stay istiqamah. I tahu life ni penuh dengan cabaran. Kadang-kadang bukannya kita buka anak kata you jahat ke tidak. But maybe because of, macam I kata, tak puas lagi. Tapi I tak nak cakap besar, but we don't know in future pula macam mana. But again, that's why you always have to doa, you always stay istiqamah with surrounding yang very positive yang memberi energy ataupun environment yang akan membawa you terus ke jalan yang betul. So apa yang sahaja yang you buat, jangan bandingkan orang lain ataupun nak kata, kenapalah dia macam tu. Yang paling penting, kita ni adalah adalah dugaan untuk kita juga. Mata kita, hati kita, mulut kita bila tengok orang macam tu. Whatever you see, if you think in negative way, everything akan jadi negatif. You take it as a positive, take it as a positive punya side. InsyaAllah, you akan kuatkan hati you. I really understand sebab I dah melalui all this fasa. So, yang paling penting again, janganlah tinggal benda-benda yang wajib. Bukannya apa. Sebab benda wajib ni, Allah kata benda tu wajib-wajib tu sebab every time kita doa tu adalah kita istiqamah lah. Every time kita doa untuk minta sebab lagi jauh takut kita terus jauh. So at least kalau kita buat salah pun adalah benda baik sedikit kita tetap buat. Itu yang paling penting untuk kita tak terus hanyut. Kadang-kadang kita ada juga salah. I tak kata kita semua perfect. Tapi yang point, my point here is untuk stay istiqamah tu, kalau rasa dah terlalu hanyut tu, jangan terus. I mean, you buat benda yang basic ataupun wajib tu supaya you ada foundation. InsyaAllah that foundation kalau kuat, untuk for you to go further tu, mungkin kebarang kalian tu akan rendah. Okey, dia tak ada. Kita akan berehat seketika. Kita akan jumpa lagi selepas ini tentunya dalam H Live. Mr. Coxman? What can I do for you? It's about your son. Carl's dead. Tell me what happened. He got mixed up with some drug dealer. Gonna kill him. No, those guys. One guy could disappear. Two, who wants me dead? Three of Viking's drug dealers have disappeared. What makes you think you can kill a man? I read it in a crime novel. Welcome back dalam HLF tentunya bersama dengan saya, Dahlia Syazwan. Dan saya, Dahlia Syazwan. Ayla, Dahlia. Ayla? Okey. Stop. Fine. Go ahead. Thank you very much. Okey, salah satu pelakon utama dalam filem Misteri Delilah, Saskia Dahuri, melangsungkan perkahwinannya tahun lepas bersama dengan seorang jejaka dari Singapura. Agak-agaknya kan, macam mana diorang handle hubungan jarak jauh tu kan? Jap, kenapa you nak tahu sangat macam mana diorang handle? You ke yang kahwin dengan orang kat Singapura? Tak kan? So, you jangan buat spekulasi. Jom kita tanya Saskia sendiri macam mana agaknya perkahwinan dia. Okey, sekarang ni saya bersama dengan Saskia. Apa khabar? Khabar baik. Terus ni lagi kita nak tanya macam, kita tahu Saskia baru je lepas mendirikan rumah tangga kan, baru je 2 bulan. Mungkin boleh share lah sikit kat penonton H Live. Setakat ni macam mana nak membiasakan diri sebagai seorang isteri tu? Okey, sekarang ni for now sebab kita banyak travel because dia, as you guys know, dia Singaporean. Jadi benda tu lah yang orang cakap travelling ni is quite tiring kan. Benda tu kita kena sesuaikan dia. Tapi so far, alhamdulillah,
because he is also very workaholic, and I also sangat workaholic and very ambitious and still have my own plans in life and all that. So we are sama-sama on the same level, so it's easy like that. So in terms of that, we still enjoying our so-called like honeymoon stage now, but kita enjoy dengan cara yang different because both are busy, but we enjoy it like when we see each other every time because kita jarang jumpa kan. Yeah. Selalu berapa lama berpisah dengan suami tu? It depends. Kadang-kadang ada juga sampai almost a month pun ada. Yeah. Because of dia kerja, I pun ada kerja kat sini. Jadi kalau nak setakat kalau cuti dalam sehari dua nak fly, sekejap sangat tu. Jadi we see the dates yang next. And dia pun ada komitmen dia sendiri. Jadi kalau ikutkan berpisah lama tu, because masa kita bercinta dulu pun dah memang macam tu. So bila dah kahwin ni pun tak ada beza sangatlah bagi I. Yeah. So banyak menggunakan platform ialah internet, social media ataupun yeah, guna FaceTime dan sebagainya lah. Ya, yeah, yeah, banyaknya guna FaceTime, and then banyak benda yang I discover juga. Contohnya macam sebelum ni kita guna WhatsApp call because the normal call is very expensive, especially when he called me. So kita understand all that lah. Dah macam still bercinta, you know, because kita still go through this phase. Ya. Yeah. Kiranya Saskia sekarang dah pro lah dalam long distance relationship ni, LDR ni kan? Okay lah, alhamdulillah, but tak dinafikan I pun normal people. At times adalah juga I punya cranky and stuff like that kan. Siapa yang nak masa awal-awal sebelum sebelum kahwin kita boleh cakap okay boleh, you know, like tak kisah. Tapi bila dah selepas tu baru kita akan rasa bila dah kahwin ni dia jadi lain lah. Oh, seterusnya, dalam filem Misteri Delilah, ramai yang puji lakonan Elizabeth Tan sebagai isteri kepada Zul Arifin. Isteri dalam cerita tu dia bukan... Senyap. Jangan bagi spoiler, okey? Sebelum dia cakap bukan-bukan, jom kita bersama dengan Elizabeth Tan yang dengarnya nak masuk kelas lakonan dan juga nyanyian. Saya bersama dengan Elizabeth Tan. Apa khabar? Baik. Sekarang ni Lizzie memang fokus terhadap lakonan sahaja atau macam mana? Sebab baru keluar single baru kan? Lizzie nak try balance dua-dua, tapi kalau dapat rezeki dalam bidang lakonan, Lizzie akan memilih lakonan sentiasa. Dan so far Lizzie sendiri tengok lakonan Lizzie bagaimana? Untuk filem ni Lizzie rasa okay, tapi ada juga of course definitely ada ruang untuk diperbaiki, untuk improve selalu. Maksudnya Lizzie ada tak maybe ada perancangan untuk ambil kelas-kelas lakonan dan sebagainya? Ya, yeah, Lizzie nak ambil kelas lakonan dan juga kelas nyanyi. Dan tentang single terbaru kan, bagaimana sambutan setakat ni? Semua sudah. Lizzie bersyukur sangat sebab dapat 3 juta views dah kat YouTube, dan sebab lagu ni Lizzie tak buat PC, tak buat press conference kan. So lagu ni berjalan dan naik diri sendiri. Dia carry its own weight. So harap-harap korang semua suka, and thank you all for supporting me and my song. Jadi pendapat mungkin atau komen peminat-peminat terhadap single tu bagaimana? So far majority dia macam 90% diorang suka. Diorang cakap it's something new, something fresh yang Lizzie tak pernah buat, you know, style macam ni. So thank you all. Tapi mungkin ada juga yang certain netizen yang kata mungkin pakaian Lizzie dalam music video tu agak menonjol dan sebagainya. Bagi Lizzie sendiri apa komen? Bagi Lizzie, Lizzie tak faham kenapa ada double standard dengan artis Malaysia, dengan artis antarabangsa, artis Korea, artis Hollywood. Sebab Lizzie tengok bila netizen ni nak sokong artis di luar Malaysia, bila diorang pakai macam tu, diorang tak ada komen buruk pun. So kenapa bila artis-artis Malaysia pakai macam tu, kenapa ada double standard tu? Jadi bagi Lizzie sendiri, tak layan langsung komen-komen begitu atau bagaimana? Lizzie akan definitely akan respect culture dan budaya yang kita ada di Malaysia sangat. Tapi Lizzie akan, I'm gonna do me. Lizzie akan jadi diri sendiri. And then as long as my mom still okay dengan semua tu, Lizzie pun okay. Yes, finally seorang diri. I harap Dahlia yang menyamar tu tak muncul lagi lepas ni. Apa-apa pun kita akan berehat sekali lagi. Jumpa lagi selepas ini.
Bertemu kembali dengan saya, Dahlia Shazwan. Wow, you masih tak give up kan? You masih lagi nak cakap you Dahlia. You tu penyamar kan? No, I am the real Dahlia. Apa bukti you tu Dahlia? Apa bukti you tu Dahlia? Baik, Ashraf sekarang ini bersama dengan ini dia pengarah untuk Olah Bola Musical season yang kedua, Puan Sri Tiara Jacqueline. How was it? The season 2, ramai komen, feedback, positif and everything. Mungkin ada daripada orang compare from the season 1 dengan season 2 sendiri. So, mungkin ada komen daripada Puan Sri sendiri. Kami semua sebagai sebuah pasukan bersatu hati untuk memberikan a much tighter, stronger performance, lebih emotional, lebih padat, lebih hebat lah dari semua segi, dari pencahayaan kepada koreografi tari, koreografi football, lakonan. Menari, berlakon, menyanyi, bukan saja tu saja yang level up, adalah bola sepak also level up. Sebenarnya kalau jalan selamat, boleh je. Nak kurangkan kos, tak payah latihan, kita buat benda sama je. Sebab semua orang dah tahu part masing-masing kan. And then kita pun tak nak audience lepas datang, ni sama ni, tak nak benda tu jadi kan. Biar diorang datang macam, dulu macam ni, sekarang macam ni. Dulu macam ni. So biar diorang layan dia tu. And saya jamin kali ini lagi laju, lagi pacing, dia lagi tight. Hari pertama, teater pertama hari ni, apa yang boleh dikongsikan sebenarnya? It was really really great. Hafiz rasa all the energy daripada kas-kas yang lain. Yes. And I enjoyed myself. It was always my bucket list to do a theater musical. So bila Hafiz dapat peluang ni, bila Hafiz dah masuk Istana Budaya, bila kita dah bump in with all the LEDs, okay, dengan lighting apa semua, and then kita orang ada quick change apa semua, itu adalah satu pengalaman yang baru. Okay, so kerjasama dengan tim-tim yang lain, ada pendatang baru, ada orang-orang lama, so macam mana boleh dikongsikan? Sangat menarik. Mereka semua sangat committed dan sangat menerimalah dengan semua benda yang berlaku. Ada yang macam maksudnya untuk Nabila Huda, untuk Hafiz Mikael. Kita yang kas-kas lain telah membuatkan mereka rasa biasa dengan family Olah Bola dan semua memberikan komitmen yang sangat baik. Hari pertama ni mungkin ultimate boleh dah nampak apa kekurangan yang boleh ditambah untuk next day pula. Nampak untuk watak saya nampak pertama sekali kita tak ada spek mata hitam tu. Kan, kita cuba tanpa spek mata hitam dan nampak okay, dia tak berapa sesuai. Yes. Sekali jadi besok malam kena ada spek mata hitam. Itu salah satu dia. Ya, okay. Okeylah. Kalau betul lah kan, you are the real Dahlia. Apa komen Syafiq Farhain apabila orang compare suara dia sama dengan arwah bapa dia, Salim Iklim? Jawab. Macam mana dia cakap suara dia lagi sedap? Nampak sangat you ni memang menyamar. Sekejap. Dia cakap suara dia lagi sengau? Nampak sangat. I lah Dahlia yang betul sebab I tahu jawapan dia sebab I sendiri yang pergi interview Syafiq. Kalau you guys tak percaya, tengoklah. Secara jujur kalau saya berdiri sebelah Syafiq sekarang ni pun, so kalau saya tutup mata lah kan, suara memang tak boleh nak, orang kata tak boleh nak lari lah, memang ada orang kata seakan-akan kan, nama pun memang anak beranak kan. Tapi sepanjang kerjaya Syafiq yang dah bermula ni kan, rasa-rasanya memang tak boleh lari dari kenyataan, yang tak boleh lari dari bayangan Allahyarham. Itu yang saya selalu dengar orang banding suara saya, habis tu nak buat macam mana kan, dah anak macam tu lah dia, tak lari jauh pun suara. So saya pun boleh dikatakan terharu juga. Orang samakan kita dengan legend kan. Walaupun dengan ayah sendiri, legend tetap legend. Adalah rasa macam ayah saya kena buktikan diri saya sendiri, tak ada? Cumanya saya kena macam yang orang lain duk kata, cari identiti sendiri. Memang itu yang saya usahakan. Memang saya nak juga orang nilai saya, iaitu saya sendiri. Kayaknya saya sendirilah macam tu. Dan yang lain tu saya kena kekalkanlah. Dari segi kualiti tu saya kena baguslah. Tak nak orang kata macam ni ke anak Salim nyanyi, saya tak naklah macam tu. Mungkin salah satu cara untuk orang kata mencari identiti sendiri adalah mengeluarkan single-single yang berbeza daripada single Iklim. You setuju ke tak? Saya kena buat lain sikitlah daripada arwah kan. Baru-baru ni saya rekod lagu dengan Baby Shima, lagu karya terakhir arwah Pangah.
iaitu lagu bergenre irama Malaysia juga. Kalau saya, ramai yang kata saya ni sesuai dengan genre balada, rock. So saya kalau boleh, saya tak naklah duduk dalam tu je kan. Kalau boleh saya nak keluar sikit, saya pun nak cari juga apa yang ada dalam diri saya ni, apa yang saya boleh bawa selain balada ke rock ke. Jadi kat situ saya nak versatilkan. Nampaknya HLive dah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa untuk saksikan Misteri Delilah yang sedang ditayangkan di Pawagam. Dan kalau anda nak tahu, ia mengisahkan mengenai sepasang suami isteri, Jeffrey dan juga Delilah yang pergi bercuti. Tapi berlaku satu kejadian aneh pada malam pertama. Dan esok harinya isteri dia hilang. Dan muncul seorang wanita yang mengakui dialah Delilah. So, siapa sebenarnya wanita tu? Dapat ataupun tidak Jeffrey bertemu kembali isteri dia yang betul? Ha, kalau anda nak tahu jawapan dia, saksikan Misteri Delilah. Saya Dahlia Syazwan, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah habis ke? Dah habislah. Loh. Siapa ni? Alamak. Oh my god. Setahun tak balik rumah ni. Mesti ada barang dah kena curi. It's crazy here, Sam. Zero crime rate. Okay, dia. We should get a caretaker for the house. You never know. Tahu tak dulu, my dad selalu cakap ada satu hantu ni. Mungkin dia sama macam I. Siapa tu? Macam mana boleh hilang? Malam semalam dia dengan saya lagi. Kamu orang dulu. Pagi ini hilang. Inspektor Azman. Saya dah cari merata tempat dah. Sebelum ni tak pernah pula tiba-tiba nak hilang macam ni. Saya risau dah buat apa ni. Saya call adik dia. Saya call kawan-kawan dia seorang. Tak tahu dia dekat mana. Kami akan cari isteri Encik. Bukan ni kecil. I'm really sorry, sayang. I tak patut tinggalkan dia. I really... Please, don't do this. I say I'm sorry, sayang. Ni bukan isteri saya. Jeff! Sayang! Tolong tangkap perempuan inspektor. Dia menyamar jadi isteri saya. Apa agenda kau sebenarnya ni? Saya boleh nampak hantu isteri saya dalam rumah ni. Inspektor, tolonglah cahaya cakap saya. I'm your wife. Saya dah tengok gambar dengan isteri saya. Kau nak bunuh aku, kan? Bukan isteri aku! Habis isteri Cik Jeffrey ada dekat mana? Kau nak bunuh saya macam mana? Tak ada jenayah apa pun berlaku kat sini. Perempuan ni dah tipu inspektor.